Oke, ini kita punya soal tentang vektor ya. Jadi di sini kita lihat dulu soalnya bercerita tentang andaikan seorang pengendara motor bergerak sejauh 40 km ke arah timur. Nah, kemudian 30 km ke arah utara. Bagaimana posisi atau kedudukan terakhir dari pengendara motor tersebut dari titik awal? Jadi gini, ini akan lebih mudah kalau kita tahu arah mata angin. Nah, ini sudah saya Kasih saya gambar sih ini saya dapat dari internet juga eh. kalian bisa dapat juga di internet ini tentang arah mata angin jadi mata angin tuh ada utara timur barat selatan timur laut barat laut tenggara dan barat daya ini kita gambarkan dulu posisi si siapa tadi ini si orang ini berjalan jadi kan dari arah asal anggap saja titik asalnya di sini titik koordinatnya dari 0,0 kan dia bergerak ke timur ke timur berarti ke kanan nih timur ini sejauh 40 km kemudian dia ke utara utara berarti dia naik ke atas dong ini set ini sejauh 30 km nah, lalu ditanya itu kedudukan akhir jadi kedudukan akhirnya kan di sini nih kalian tinggal tarik garis lurus dari titik asal ke titik akhir set nah inilah dia perpindahannya jadi kalau kita lihat dari arah mata angin berarti dia tuh ke timur laut. Ke arah timur laut. Nah, cuman sudutnya berapa? Kita hitung nanti. Lalu bagaimana cara menghitung perpindahannya? Ini sih di ABCD ini sudah jelas semuanya sama 50 km. Berarti sudah pasti 50 km kan? Cara mencarinya bagaimana? Ini caranya mencarinya itu pakai Pitagoras. Jadi kalau kalian ingat rumus Pitagoras itu berarti yang perpindahan kan yang ini. Saya simbolkan P ya. P berarti nanti sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka P sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Maka hasilnya P sama dengan 160. Eh, 1600 ya. 900 ditambah 900. Berarti P nya sama dengan akar 2500. Akar dari 2500 itu berarti 50 km. Nah, ini cara mendapatkan 50 km. Selanjutnya yang perpindahannya sudutnya sudutnya itu ambil dari sini alpha atau theta juga boleh lah theta saya suka pakai theta kalau ingin mencari theta ini pakai sudut tangan sialnya jadi tan theta itu sama dengan yang depan dibagi dengan sampingnya siapa di depan tetanya di depan tetanya 30 berarti tan tetanya sama dengan 30 per 40 Berarti tan tetanya itu nilainya 3 per 4. Nah, ini berapa nilai teta dari tan 3 per 4. Ini gunakan kalkulator. Atau kalau kalian sudah hafal sudut istimewanya. Ini 37 derajat. Ya. Nah, ini saya buktikan pakai kalkulator ya. Kalkulator. Ini dia. Tan dari 3 per 4. Antitan dari 3 bagi 4. 36,86 ini kita genapkan ke atas berarti 37 derajat 37 derajat itu terhadap apa terhadap arah timur karena di sini kan timur nih nih ini kan timur nih timur ya jadi jawabannya itu 37 derajat arah timur si C jadi proses berpikirnya seperti itu ya ini 37 derajat terhadap arah timur terhadap arah timur. Nah, Oke, okay. seperti itu proses pengerjaannya. Semoga bisa diikuti proses berpikirnya dan diterapkan ke soal-soal jenisnya. Oke, okay. sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Terima kasih.